Tim Macan Kemayoran Persija Jakarta akan menantang juara grup A Piala Presiden Borneo FC pada laga semifinal yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 30 Juli 2024 malam. Meski baru saja menelan kekalahan di laga terakhir menghadapi Bali United, Carlos Pena optimis anak asuhnya bisa menampilkan yang terbaik saat laga semifinal nanti. Apalagi Persija bakal diperkuat dengan pemain terbaiknya pada laga semifinal nanti, Syahrian Abimanyu yang sebelumnya cedera, kini sudah ikut kembali berlatih bersama tim. Tentu akan menjadi tambahan kekuatan untuk Persija dengan kembalinya Abimanyu ke dalam susunan pemain. Kami masih ada sedikit waktu untuk mempersiapkan tim ini demi memberikan yang terbaik, ujar Carlos Pena. Pelatih asal Spanyol itu juga ingin melihat sejauh mana perkembangan anak asuhnya dalam mengarungi turnamen pramusim ini sebelum nantinya tampil di ajang Liga 1.